bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadi Yahudi dan sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, bahwa itu bohong, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Dengan pernyataan sikap para ulama ini, saya menyatakan bahwa MUI telah menskakmat Ahok itu. Saya serukan kepada pimpinan Ormas Islam dan seluruh Ormas Islam dan seluruh warga masyarakat Jakarta khususnya dan umumnya masyarakat Islam di mana saja berada untuk hadir bersama-sama menyatukan sikap bersama para alim ulama, para habaib dan para pimpinan Ormas Islam untuk menyatakan sikap kita, penolakan kita terhadap penghinaan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang telah menghina Al-Quran dan menghina ulama. Sekali lagi saya serukan kepada umat Islam khususnya yang ada di provinsi DKI agar tidak lagi menjalin hubungan dengan Ahok yang telah jelas-jelas menghina Al-Quran dan menghina ulama.